Assalamualaikum. Abah di mandi. Ini datangku Zahiri 7 hari cinta-cinta sama kamu. Hari ini Dota mau mengacara ini episode. Ini episode Ait ada. Semua Dota mau mengacara ini episode ya boleh doi. Diam. Bila bang nak macam ni? Bila saya tahu tak sampai bila. Korang tahu tak perut saya ni besar bang. Saya nak berak bang. Kena ambil masa 6 hari tu tak. Hari ke-7 bang. Tak ada air bang. Sampai bila nak macam ni bang? Bila saya tahu tak sampai bila bang. Sekali aktiviti saya semua terbantut tau sekarang ni. So abang tahu tak kat mana tempat-tempat yang ada air? Saya tak tahan ni bang. Dah ujung-ujung lah ni. Ha, nama saya Faiz Sleman. So macam time tak ada air ni kan, saya ambil langkah yang bijak lah. Macam pergi ambil air dekat Petronas, dekat hospital, dekat masjid. Ha, dekat masjid. Masjid banyak air. Oh, kau suruh ambil air je. Ni dah Melayu, munafik. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Subhanallah wa bihamdihi. Kita tahu kan kita dengar dengan masalah air ni. So kita sebagai rakyat yang prihatin, kita kenalah berjemat-jemat air. So bang, kalau air kita tu dah guna, tutuplah balik tu air tu bang. Kita tak boleh lah, kita prihatin tau, kita prihatin. So kita jangan membazir air tu. Sebab membazir tu amalan syaitan bang. Ya okay, bang, sekarang ni kita tengah ada masalah air. Kita sepatutnya kena jimat air bang. Jangan rugi-rugi air yang membazir air. Air tu pula saya boleh jumpa seorang mamat ni bang. Dah pakai air dia tak tutup. Saya, tak boleh lah bang kalau macam ni. Saya prihatin tau, saya kena jimat lah bang. Kalau boleh tutup air jangan bazir. So kita sebagai rakyat, kita janganlah stres-stres dengan masalah air ni. Sebab kerajaan pasti akan membaik pulih masalah kita ni. So yang penting, bila dah guna air tu, tutup. Jangan membazir. Kalau abang tengah tengok video ni, memang saya pesan ke abang eh. Kalau saya jumpa abang, memang air nak ambil kat mana? Air apa? Air lah. Oh, belah sana orang ambil air. Belah sana eh. Kat mana tadi eh? Memang saya. Oh. Terima kasih bang. Ni kalau abang tengok video ni memang saya pukul abang, saya cari abang sampai dapat. Saya tak boleh bang kalau orang bazir air ni. Tutup air tu bang. Nama saya Yatim. Bapak saya menteri kat area sini. Tu belagak pula. Apa soalan tadi? Berkenaan dengan air eh. Soalan air ni memang kita dapat elak kan. Macam semalam betul kita tangki lori datang rumah saya bagi air. Alhamdulillah rumah saya ada air dulu daripada orang lain. Jadi jangan lupa undi bapak saya untuk pilihan raya akan datang. Masalah utama, rakyat diutamakan, masalah diselesaikan. Tersasul lah. Kita sudah tengok, orang tak bagi sinyal, orang tak ada air, orang tak betul. Jadi, ambil peladan, ambil teladan, pengajaran. Kena ingat, kita kena jadi good person. 2-3 asam goreng. Jadi sing melaporkan untuk pergi ke pekeliling. Bolehlah. Assalamualaikum. Bye-bye. Kita tahu kan kita tengah susah dengan masalah air ni. So kita sebagai rakyat prihatin, kita kena lah berjimat-jimat air. Betul. Action. Dah. Ni bang, kita sekarang dah telah sama hijau. Action. Ok bang, kita sekarang dah lah tengah tak ada masalah air tau. Tengah tak ada apa bodoh? Tengah masalah air. Tengah tak ada air. Tengah tak ada air. Saya tak boleh bang kalau orang bazir-bazir ni. Maksudnya dia tutup lah. Ok, kalau abang tengah tengok video ni kan, saya sambung kan? Tak tahu. Baru-baru ini berita digemparkan dengan penaklukan bobo-bobo. Apa benda? Action. Kena. Terus. Sekarang boleh. Boleh. Sekarang boleh. Kita jalan.